Video syur diduga Kevin Hiller berciuman dengan Lucinta Luna pada tahun 2018 lalu sempat viral dan beredar luas di media sosial. Akan tetapi, sang aktor mengaku terjebak dan sama sekali tak tahu bahwa momen tersebut direkam kamera. Sejak saat itu, hubungan antara Kevin Hiller dan Lucinta Luna pun ramai diperbincangkan dan masih menjadi teka-teki hingga kini. Namun, Siska Khair yang mantan kekasih baru-baru ini membenarkan hubungan spesial antara Kevin Hiller dan Lucinta Luna. Ia menyebutkan bahwa Kevin dan Lucinta Luna jelas-jelas berpacaran. Mereka sempat menjalin asmara selama 1 tahun lamanya. Sayangnya, Kevin enggan mengakui hubungan tersebut. 2018 video beredar cuma ya udah gitu aja, tapi dia memang pacaran dengan Lucinta Luna, cuma enggak mau ngaku, ucap Siska. Tak hanya sampai di sana, Siska juga membeberkan fakta mengejutkan tentang hubungan Kevin dan Lucinta Luna. Dokter cantik ini mengatakan bahwa Lucinta Luna kerap memberikan uang jatah bulanan kepada sang aktor. Tak main-main jumlahnya, Kevin disebut mendapat 50 juta tiap bulan dari Lucinta Luna. Pacaran mereka 1 tahun, terus Lucinta Luna tuh kasih uang 50 juta setiap bulan, ungkap Siska. Siska sendiri mengaku tidak kaget dengan kontroversi mantan kekasih tersebut, sebab saat berpacaran dengannya, Siska mengaku kerap diselingkuhi hingga depresi. Kini hubungan mereka pun telah berakhir. Saling melaporkan satu sama lain. Kevin dilaporkan atas penggelapan dan penipuan, sementara Siska diduga melakukan penganiayaan. Music.